Karena sakit hati lamarannya ditolak, seorang buruh di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tega memperkosa dan membunuh kekasihnya. Pelaku ditangkap polisi di tempat persembunyiannya. Tim Reserse Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, memburu Amiruddin ke Desa Talakamara, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Amiruddin yang bersembunyi di rumah keluarganya langsung dibawa ke Polres Pangkep untuk penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku tega membunuh kekasihnya lantaran sakit hati lamarannya ditolak. Sebelum dihabisi, korban lebih dulu diperkosa oleh pelaku. Bahkan setelah membunuh, pelaku merampok barang di toko korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu senjata tajam, pakaian yang digunakan korban, serta ratusan bungkus rokok yang dirampok pelaku.